Dalam video ini, terlihat Sakramen Maha Kudus dipajang di kapel adorasi kecil dengan hanya beberapa orang yang sedang berdoa. Lalu, terjadi mukjizat luar biasa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa dan tak terduga. Halo, kembali lagi bersama Karya Vince. Hari ini kami merasa sangat diberkati menemukan video ajaib ini tentang hati kudus. Pada hari ini, mari kita dedikasikan hidup kita untuk hati kudus Yesus. Kami merasa sangat diberkati karena menemukan sebuah video yang menakjubkan. Video ini memperlihatkan sebuah mukjizat yang luar biasa dari hati kudus Yesus. Video tersebut dirilis pada bulan November 2023 di saluran yang dikelola oleh perawan Medjugorje. Dalam video tersebut, tampak Sakramen Maha Kudus yang ditampilkan di sebuah kapel adorasi kecil dengan hanya beberapa orang yang sedang berdoa dalam keheningan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa dan tak terduga. Di tengah suasana hening dan penuh doa, hosti kudus mulai berdetak seperti jantung manusia. Kamera yang merekam kejadian ini kemudian memperbesar gambar untuk memperlihatkan detak yang jelas dari hosti kudus tersebut. Detaknya sangat mirip dengan detak jantung manusia, sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Momen ini terjadi di kapel hati kudus Yesus yang memiliki patung hati kudus Yesus tepat di atas tempat hosti kudus dipajang. Visual yang luar biasa ini memberikan kesan yang mendalam dan penuh makna bagi semua yang menyaksikannya, seolah-olah hati kudus Yesus sendiri hadir secara nyata di tengah-tengah mereka. Meskipun banyak yang merasa terharu dan diberkati dengan kejadian ini, otoritas gereja saat ini masih menyelidiki peristiwa ini dengan seksama. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan keaslian dari fenomena tersebut dan untuk menentukan apakah kejadian ini benar-benar merupakan mukjizat dari Tuhan atau ada penjelasan lain yang mungkin. Gereja selalu berhati-hati dalam menangani kejadian-kejadian semacam ini, mengingat pentingnya validasi dan kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman. Di tengah-tengah penantian hasil penyelidikan, umat Kristiani di seluruh dunia diharapkan tetap setia dan terus menghayati, serta menjadikan semua kejadian ini sebagai pengingat akan kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Terlepas dari hasil penyelidikan nantinya, mukjizat ini telah membawa banyak orang lebih dekat kepada iman mereka dan memperkuat keyakinan mereka akan cinta dan kehadiran hati kudus Yesus. Mari kita saksikan videonya bersama secara utuh, dan setelah menonton video ini, saya mengajak Anda semua untuk bergabung dalam doa singkat kepada hati kudus Yesus.
Setelah menyaksikan video tersebut, mari bergabung dengan saya dalam doa singkat kepada Hati Kudus Yesus. Ya Hati Kudus Yesus yang paling kudus, sumber segala berkat, aku memujamu, aku mengasihimu. Dan dengan kesedihan yang mendalam atas dosa-dosaku, aku mempersembahkan hati miskinku ini kepadamu. Jadikanlah aku rendah hati, sabar, murni, dan sepenuhnya taat pada kehendak-Mu. Yesus yang baik, berikanlah aku kesempatan untuk hidup di dalam-Mu dan untuk-Mu. Lindungilah aku di tengah bahaya, hiburlah aku dalam penderitaanku. Berikanlah aku kesehatan tubuh, bantuan dalam kebutuhan jasmani, berkat-Mu atas semua yang kulakukan, dan anugerah kematian yang kudus. Amin. Demikianlah, saudara-saudari yang terkasih, kita telah menyaksikan sebuah momen luar biasa yang terjadi di Kapel Hati Kudus Yesus. Dalam keheningan doa, kita menyaksikan detak hosti kudus yang menyerupai detak jantung manusia, sebuah fenomena yang mengingatkan kita akan kehadiran nyata Hati Kudus Yesus di tengah-tengah kita. Mari kita ingat bahwa mukjizat terbesar adalah iman kita sendiri dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Hati Kudus Yesus senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih, dan perlindungan bagi kita semua.